Nasi dagang dalam masakan tradisi negeri Terengganu. Ianya memang sedap dimakan digandingkan dengan gulai kari kentongko dan acar rampai. Grandma belajar memasak nasi dagang ini dari jiran-jiran Grandma yang baik hati. Terima kasih Puan Siti Rokiah, Kak Asna dan Dr. Wan Fatimah. Assalamualaikum and greetings to everyone. Hi, my name is Fatima. Hi, my name is Khadija. Hi, my name is Mama. Hi, my name is Safia. And this is our grandma. Welcome to Cooking with Grandma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini grandma akan berkongsi satu cara ataupun ilmu bagaimana nak masak nasi dagang. Ya, nasi dagang yang cukup diminati. You all semua cukup minat kan dengan nasi dagang. Okey, kita akan kongsi bersama dan insyaAllah kita boleh mulakan. Let's get started. Okey, grandma nak tunjuk bagaimana nak masak nasi dagang dan kuah lauk nasi dagang. Ya, lauk nasi dagang biasanya kita gunakan ikan. Boleh juga guna ayam, tetapi hari ini Gemma nak buat secara tradisional. Cara tradisional adalah menggunakan ikan. Gemma dah panaskan pengukus. Ini pengukus steamer. Lepas tu Gemma dah rendam beras basmati dengan beras pulut. Dah rendam 6 jam. Gemma dah tapiskan. Sekarang kita kukus dulu. Ini kukusan yang pertama. Nasi dagang ni kena kukus 3 kali. Ini kukusan yang pertama. Nasi saja ya, tak ada tahu apa-apa. So kita kukus selama dalam 20 minit sebab kita dah rendam. Dalam 20 minit tu dia dah okey lah tu dah kembang. Lepas tu nanti kita buat taizak ya. Sementara tunggu nasi dikukus, grandma masak lauk untuk nasi dagang. Grandma gunakan 700 gram ikan tongkol bahagian isi atau ada juga orang panggil ikan kayu. Basuh bersih dan rebuskan. Rebus kejap supaya dia lembut sikit ya, sebab dia nama pun ikan kayu jadi dia keras. Okey, tutup air. Paras cukup ya, jangan terlebih sangat sebab lepas ni kita nak taruh santan kan. Kita tak mahu sekarang cair pula kita punya lauk. Okey, sekarang kita taruh asam keping. Kita taruh sikit cuka. Tak banyak ai, dalam satu camca. Okey, cuka. Dan kita taruh garam ya. Ni beras basmati tadi 3 cawan. Beras pulut 1 cawan. Rendam 6 jam paling kurang ya. Kalau tidak dia tak lembut nanti. Okey, sekarang bagaimana mulakan masak dia punya kuah ya. Kuah maknanya lauk kari ikan tongkol ni ya. Kita taruh minyak. Tak usah taruh banyak-banyak sangat ya. Dia panaskan. Grandma nak blend. Nampak Grandma blend halia, kunyit, langkuas. Okey, Grandma blend ni dululah dia bagi dia sebab dia keras sikit. So Grandma nak bagi dia hancur. Betul hancur. Lepas tu ni jintan kasar dan jintan halus. Grandma blend ni dulu. Itu api ni dah panas kan? Grandma tahu dia, ini dia panggil bahan-bahan penumis ya. Halba jintan sikit. Kita taruh lah bawang putih. Bawang putih ni banyak sangat sebenarnya. Kurangkan sikit lah. Alhamdulillah, cuma lebihkan bawang merah ni ya. Ni bawang besar ni tau. Kenalkan bawang besar. Okey, kita blend lagi bagi halus. Dah blend bagi halus, kita tumis . Bagi garam cantik sementara nunggu. Ikan ni pun dah nampak. Dah nak masak ikan ni. Dah nak lembut. Yang ni memang nak bancuh sikit dengan kari. Ini kari tadi, ni kari ikan ya. Kari ikan yang membancuhkan dia bagi dia. Ni cili kering yang dah bagi dia jadi powdered . Yang taruh tumbah. Okey.
Hemat tahu lah hitam sikit. Okey. Ni kita tunggu terbetul sampai naik minyak ya. Sangat cantik sangat naik minyak semua tu. Baru kita boleh taruh rempah-rempah yang lain. Tak susah masak dia ni. Barang ni semua serupa. Ya, barang ni serupa. Lengkuas. Betul tak? Lagi apa? Lengkuas lagi? Ingat tak tadi apa kemah taruh? Bawang. Bawang apa? Bawang merah lagi? Kunyit. Halia. Bawang putih. Itu je lah. Masakan, masakan tradisional Melayu. Bahan-bahan itu je. Ya, lebih kurang itu je. Sama ada nak taruh serai atau tak taruh serai. Yang ni tak ada taruh serai. Ini tadi kita taruh lengkuas. Itu saja. Pusing-pusing kat situ saja. Okey, sekarang kita taruh yang tadi rempah kari ikan yang kami dah taruh dengan apa tu? Ada hitam, ketumbar. Kita tumis lagi bagi dia memang dah taruh cili sikit tadi kan. Tumis lagi bagi garing cantik ya. Naik minyak. Baru kita taruh ikan tu. Memang nak taruh ikan ni ya. Okey. Ni ikan yang kita rebus ni. InsyaAllah dia masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk semula dengan kokoh dia sekali ya. Okey. Apa yang kita perlu masuk? Kita masuk santan ya. Ni santan ni lebih ni pasti santan. Okey, masuk santan. Okey. Garam. Garam tadi kita dah masuk sikit, kita masuk lagi sikit ya. Okey. Lepas tu gula, gula nira, gula Melaka. Gula merah. Okey. Kita tunggu sampai dia pekat, cantik. So, insya-Allah. Dah. Dah siap dah ni. Okey, ini dah kukus yang pertama. Dah tengok dah nampak cantik ya. Ada kembang semua. Kita buat arak, kita taruh santan yang pertama. Kita gaul dengan santan yang pertama dengan bawang, halia, halba, bawang putih ya, garam. Okey. Kita gaul. Santan yang pertama ni santan cair ya. Santan pekat untuk yang kemudian. Okey, kita taruh dia punya garam. Okey, kita taruh halba. Halba ni kan memang baru basuh. Ni halia yang mana potong panjang-panjang tipis-tipis. Bawang besar pun macam gitu, potong tipis-tipis. Dan bawang putih. Gaulkan bagi semua rata. Kita tengok, sentiasa tengok air pengukus ada tak. Okey, air pengukus banyak lagi. Kita tak mahu tengah-tengah masak air pengukus kering. Kita macam tak masak lah nasi kita ya. Jangan jangan kacau kuat-kuat sangat. Kacau cantik je sebab kita ada beras. Kita tak mahu beras kita hancur kan. Kalau kita kacau kuat-kuat beras kita hancur. Kita tutup. Kita tunggu. Okey, kari ikan tongkol ni dah dah masak lah eh. Sekarang ni kami nak tunjuk dia kena buat salad juga ya, ataupun bahasa Melayu dia acar. And acar dia terlalu mudah nak buat. Cuma gunakan timun. Potong timun memanjang. Tipis-tipis ya, elok tipis-tipis. Tapi kami tak buat banyak ni sebab kejap-kejap kan nak buka puasa. Betul-betul nak buka puasa kami buat lain. Okey. Kita taruh carrot sikit. Taruh apa ni? Bawang. Ini taruh cili potong memanjang eh. Sebab dia semua potong memanjang eh. Gula ya, tak gula. Tak gula. Tak garam. Ya dia. Lemak-lemak ah. Garam. Garam tak sebanyak-banyak lah. Okay, tak garam. Kita taruh vinegar ya, kita taruh cuka. Taruh cuka macam cukup lah tu ya. Sekejap dia masam sangat lah. Salad kita dah siap ya. Lauk kita ni pun dah siap. Okey, sekarang kita cuma kena tunggu satu je lagi yang belum siap. Nasi. So, kita nak buat nasi arung yang ke
terakhir. Nampak ya? Cantik dah kan? Ha, kita buat sekali lagi arum. Ha, lepas tu kita kukus sekejap. Tak masaklah. Masih kita. Ya. Okey. Kali ni kita taruh santan satu cawan aja. Kalau lebih lebih tak boleh ya. Lebih dia lembik nanti. Yang ni kami tak taruh garam dah sebab kami dah taruh garam tadi kan? Ha, kalau kita tak payah taruh. Cantik tak nampak? Cantik kan? Nasi dagang cantik. Nasi dagang ni negeri mana? Yang asal negeri mana? Tahu tak? Terengganu. Terengganu. Orang Kelantan pun buat nasi dagang juga. Yang ngajar grandma ni pun orang Kelantan dengan orang Terengganu. Tinggal ni ya. Tinggal ni dalam 10 minit. Masaklah tu. InsyaAllah. Okey. Inilah dia nasi dagang apabila telah siap dimasak. Sedap dimakan panas-panas, bolehlah cuba resipi ini untuk hidangan hari raya nanti ataupun di majlis-majlis. Ini tadi yang kita masak ya, nasi dagang. Cantik tak? Cantik ya. Ini gulai ikan tongkol dan acar ya. Bolehlah kita buat insyaAllah untuk hari raya ni ya. Thank you Grandma for the sumptuous meal for berbuka. You can try this recipe at home for berbuka. Make sure to like, subscribe and comment and stay tuned for more recipes to come. And selamat hari raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin from all of us. Thanks for watching. Bye. Buat kerja beli-beli macam bazin tu ni. Thanks for watching. Bye. And selamat hari raya. Maaf lahir dan batin.